Guys, kalian mau Robux gratis? Caranya gampang banget. Pokoknya kalian nonton video ini dan jangan kalian skip sedikit pun ya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku dan si Caca lagi bermain game Big Boss World. Jadi di game ini tuh kalian bisa dapat Robux gratis guys. Tapi bukan cuma itu guys, di game ini tuh juga kita bisa membangun perusahaan sendiri. Intinya bakalan seru banget deh. Dan ingat, kalian gak boleh skip video ini ya, supaya kalian tahu cara untuk dapetin Robuxnya. Oke guys, kalau gitu kita sekarang akan masuk ke gedung BCA ini guys, ke bank BCA, dan langsung aja kita ke lantai 2 guys. Kita naik. Nah, di sini tuh kita ada kartu ATM di bawah sini, dan di sini tuh kita bisa ambil uangnya, guys. Kita coba pakai ya. Nah, di sini uangku ada 207.000, guys. Kita coba ambil. Withdraw ini untuk ambil dan deposit ini untuk menabung, guys ya. Kita langsung ambil aja 200.000. Oke, seperti ini kita withdraw. Nah, udah masuk tuh 200.000 cashku. Bo, itu uangnya buat lah, itu dia, Ca. Inilah keseruan game ini. Di sini kita itu akan membangun perusahaan kita, Ca, supaya kita bisa kaya raya. Wih, keren banget. Caranya gimana, Bu? Sini-sini, ikut aku. Kita coba turun ke bawah. Nah, untuk pemain PC, pencet shift ya, supaya lari kalian tuh bisa kenceng. Wah, ini dinosaurus di sini ngapain ini? Ayo hewan purba, ikut aku saja daripada kamu di sini diam-diam tidak jelas. Ayo sini, Ca. Nah, ini kan kalau kita mau jalan-jalan ini agak lama, Ca. Gimana kalau kita beli sepeda aja, Ca? Oh, bisa kita beli sepeda. Oh, bisa sekali dong, supaya kita lebih estetik gitu jalan-jalannya, Ca. Oh, mau dong. Gimana tuh caranya? Nah, untuk beli sepedanya itu, Ca, kita harus kemari nih, nih di sini nih. Wah. Showroom ya. Loh, kok mirip showroom ya? Bener lah, ini memang showroom. Ini tempat jualan mobil, jualan motor, sepeda, bahkan bemo. Keren banget. Nih aku udah punya. Udah beli sepeda kamu? Aduh Bo, tapi capek naik sepeda. Bisa nggak kalau naik mobil ini aja? Harusnya kamu kerja dulu, punya uang yang banyak, baru deh bisa beli mobil. Gitu kah? Aduh. Nah, ayo Ca, sekarang kita pakai sepedanya, Ca. Asik, naik sepeda. Nah, caranya kita buka tablet kita, terus pencet ini tulisannya garage. Nah, di sini ada nih. Oke. Oh, spawn ya. Hah, kok sepedaku kecil? Nah, sepedaku juga ini, sama sepeda kita, Ca. Wih. Ini kita yang jadi besar atau sepedanya yang jadi kecil ya, Ca? Nah, sekarang Ca, untuk membangun usaha kita, mendingan kita buka tabnya dulu ini, terus kita back dulu. Habis itu kita buka mapnya, Ca. Kita pencet yang gambar palu yang ada di sini, Ca. Oh, ini kayak map ya? Iya dong. Ini gambar palu ini adalah tempat buildernya, Ca. Oke, kita OTW ke sana ya. Iya, untuk awal-awal ini memang ini belum ada arah-arahnya sih, petunjuknya sih. Tapi nanti kedepannya akan ada petunjuknya, karena game ini kan masih alpha. Alpha itu di bawah beta. Oh, jadi masih percobaan gitu ya? Iya. Oke, sini-sini-sini, kita cari gedung Builderman-nya. Nah, ini dia teman-teman, tempat buildernya. Oke, Ca, ayo kita beli-beli material di sini, Ca. Ini buat beli material. Ada apa nih? Makanya kita lihat nih, Ca. Wah, ini, Ca, kita itu di sini bisa bikin restoran yang tulisannya food. Terus bisa bikin apa, boots fauna, bisa buat apa ini, manufaktur apa sih? Kayak ini loh. Apa sih toko bahan-bahan itu loh, bahan macam-macam lah pokoknya. Terus kita bisa bikin office, terus kita bisa bikin homestay. Kayaknya bagusnya kita bikin restoran nih, Ca. Setuju. Wow, ini harganya 100.000, Ca. Kamu punya uang nggak? Ya, nggak punya. Eh, miskin mau bikin perusahaan. Aku tapi punya ide, Ca. Gimana kalau kita bekerja dulu sebentar? Boleh tuh. Oke, ayo, Ca. Kalau gitu kita coba lagi buka tab kita, Ca. Terus kita pilih jobs di sini. Aku mau jadi cleaner, Bo. Oke, ayo aku juga lah pilih cleaner. Let's go. Let's go.
Ayo kita keluar, kita pergi ke tempat cleaner. Nah, di sini kalau bingung itu di sana tuh ada ijo-ijonya itu, Cak, kayak gambar sapu itu. Kita harus pergi ke tempat sana, Cak. Betul banget. Ayo, ayo. Ayo, gasken. Nah, ini dia pekerjaannya, Cak. Get job box kurir. Oh, kurir sih, kan kita pengen bersih-bersih. Oh, ini nih sampahnya, Cak, di sini. Ini aku bersihin. Gak apa-apa, Cak. Daripada nanti kita jadi masa tuanya itu menjadi orang miskin, mendingan sekarang kita mumpung masih sehat kerja keras. Oh, iya juga. Makanya, Cak, kamu kalau kerja dapat uang jangan disimpan di dompet, simpannya tuh di bank. Ah, iya, banknya pakai bank apa ya tapi yang ramah buat anak-anak? Tuh BCA di depan bagus itu. Oh iya, iya benar juga. Nah, kamu udah bersihin belum situ? Jangan cuma ngomong doang. Udah ya. Oke, teman-teman, di sini kita bersih-bersih dulu supaya kita bisa dapat banyak uang ya, teman-teman ya. Dan supaya kita bisa membangun perusahaan kita. Nah, ini aku udah kelar nih, guys. Terus itu cleaner job progress, you job progress selesai. Pokoknya pekerjaan kita udah selesai nih, guys. Terus sekarang kita mau kerja apa lagi, Cak? Emang duitnya belum cukup ya? Belum, dikit lagi. Ayo, oh, kita jadi kurir aja gimana? Jadi kurir. Iya, cobain jadi kurir. Kita buka map lagi, terus pilih job, terus kita coba jadi kurir, guys. Oke, kita akan menuju tempat kurir nih. Nih yang dekat nih sini, Cak. Oh, kayaknya kita harus jadi kurir di sini, Cak, di AP Boots. Oh iya. Oh, kita minta kerjaan ke Mbak-mbak cantik ini nih. Iya. Wah, ini aku disuruh bawa AP Boots kemana ya? Kita disuruh nganterin kayaknya, Cak. Oh, itu ada tandanya, Cak. Oh iya. Wah, ada tandanya, guys. Jadi kita nggak susah. Naik sepeda yuk. Naik sepeda. Hujan-hujan, basah ini sepatunya. Oh, ini sudah nggak mungkin basah, Cak, karena ini sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang sangat bagus. Mari kita berangkat. Oke, guys, kali ini aku sudah sampai di depan rumah pelanggan, guys. Ini arah panahnya kemari nih. Permisi, paket. Oke, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, guys. Yuhuu. A few moments later. Oke, teman-teman, setelah grinding bentar, akhirnya uang aku udah cukup nih. Sekarang kita mau cek lagi harga bangunannya di sini, teman-teman. Nah, di sini untuk Hafiz Kitchen-nya, untuk warung makan kecil ini, harganya 100.000, guys. Dan ya, bahan-bahan yang diperlukan itu ada tanah, terus dengan beberapa karyawan dan ada bahan-bahan material lainnya, guys. Kita coba isi dalam keranjang. Nah, ini semua bahan yang akan kita beli, guys. Nah, ini kita coba klik yang sebelah sini, guys. Nah, itu kita ditunjukin di mana tempat jual barangnya, guys. Nah, kita langsung beli aja, guys. Nah, ini kayak ini belinya di sini, guys. Metal harganya 800. Kita beli. Wow, ternyata di sini 44 metal diperlukan, guys. Kita beli aja 50, guys. 40.000 harganya ya. Oke, kita beli, guys. Terus yang kedua, kita butuh apa lagi ini? Nah, itu kayaknya kita butuh kayak batu begitu sih. Ayo, Cak, sini, Cak. Kita beli lagi yang di sana, Cak. Oke. Banyak duit, kamu ngepet di mana, Bo? Sembarangan ngepet, orang aku tadi cari duit sama-sama kamu jadi tukang sapu sama kurir. Oh, ternyata ini adalah paku, guys. Kita beli lagi 50, guys. Oke, guys, kalau gitu selanjutnya kalau nggak salah ini kita disuruh beli kayu sih. Ini kayu di mana tempatnya ya? Kayaknya tempatnya bukan di sini, guys. Kita cari dulu. Oh, kayaknya di sebelah ini, guys. Namanya itu As Lumber. Oke, sekarang kita beli kayunya. Di sini dibutuhkan 8, berarti kita beli 10 aja, guys. Harganya 4.400. Terus selanjutnya kita akan beli planks di sini, 16, guys, yang dibutuhkan. Kalau gitu kita beli 10-nya dua kali aja, guys, ya. Oke, terus kita beli apa lagi di sini? Nah, daripada bingung, kita ikutin aja mapnya ya, guys. Nah, ternyata bahan selanjutnya ini ada di toko builder lagi, guys. Ini adalah batu bata, guys. Kita membutuhkan 28. Kalau gitu kita beli sekalian aja 50, guys, ya. Mendingan lebih daripada kurang, guys. Oke, kita sudah beli batu bata. Habis itu kayaknya kita butuh semen sih. Nah, bener kan? Kita pakai semen lagi, guys. 50 langsung beli, borong semua aja, guys. Terus apalagi nih? Oh, ini, guys, ternyata kaca. Kita butuh 16, kita beli aja 50, guys. Nah, oke, sepertinya bahan-bahannya semua udah kita beli, guys. Nah, selanjutnya di sini kita akan beli tanah ini, guys, beserta pekerjanya, guys, ya.
Nah, untuk beli tanah ini kalian bisa lihat map yang ada di dalam tablet kalian. Terus kalian lihat ini guys, yang gambarnya balok seperti ini guys ya, seperti gambar tanah yang ada di Minecraft. Kita bisa langsung ke situ aja guys. Oke, kita langsung OTW. Nah, tempat tanahnya itu tulisannya ini guys ya, developer. Kita langsung masuk aja guys. Kita langsung beli di sini guys. Nah, ini tanahnya harganya 12.000. Oke, kita sudah beli. Sekarang kita akan cari tempatnya guys. Kita kalau gitu cari tanah kosong dan kita akan bangun bangunan kita. Nah, seperti di sini guys, itu ada tulisannya available lot. Berarti itu tanah tersedia guys. Oke guys, di sini kita belum bisa bangun karena kita belum mempunyai pekerjaannya guys. Kalau gitu kita coba buka tablet kita dan kita akan beli di sini guys ya, di recruitment. Wah, tadi apa semua yang dibutuhkan? Oke, daripada lupa dan salah beli guys, alangkah baiknya kalian kembali lagi ke tempat builder. Terus lihat di sini guys, apa aja yang dibutuhkan nih guys. Engineer 1 kayaknya ini ya gambarnya. Terus yang pakai helm ini 1 sama yang botak guys. Oke guys, kita langsung coba aja. Kita coba beli engineer 1, employee 1, sama builder 1 guys. Oke. Nah, kayaknya di sini sudah lengkap semua guys ya. Tanahnya udah, terus orang-orangnya udah, bahan materialnya udah. Terus kita bayar deh di sini 100.000. Nah, ini kita udah bisa kayaknya bangun guys. Nah, ini dia, kita build. Hihi. Jadi nih guys, oh my god. Wow, ini adalah restoran mini kita. Ya ampun, ini si Caca mana ini? Caca, sini kamu Ca. Menurut kamu Ca, ini bagus gak Ca restoran kita? Wah, ini sih bagus Bo, kayak mini itu. Iya, ini kayaknya nanti sih bakalan bikin kita kaya juga Ca. Oh, ini kalau bangun ini dapat pendapatannya berapa Bo? Itu you receive 780 to your bank. Berarti dapat 780, Ca. Mantap. Wah, dan ini kamu lihat, Ca. Ini dapur mini kita di sini, Ca. Yang kerja ini namanya adalah Udin. Oh, Mang Udin. Iya, Mang Udin. Terus di sini dia ada kulkasnya, ada ininya juga, kompor. Wah, keren sekali sini. Iya ya, wah ini tempat mangkok nih. Iya, ada tempat mangkok. Nah, setelah membangun ini, Ca, kita itu cara dapetin Robux-nya gampang banget dengan cara main obi. Wah, di sini ada obi juga. Wih, sudah pasti dong. Sini-sini ikut aku, Ca. Aku jelasin cara untuk dapetin Robux-nya. Oke. Nah, jadi Ca, dari tempat spawn awal ini kita tinggal pergi ke tempat ini loh Ca, yang ada di depan itu tuh. Wih, yang kayak batu-batu ini. Iya, ayo kita semua berkumpul kemari, sini sini sini. Terus pencet vote. Wah, di bawah itu. Nah, sebenarnya di sini tuh butuh 10 orang, tapi kalau 4 orang juga bisa kok. Oh, oke. Nah, jadi Ca, tugas kita di sini tuh obi sampai kita mendapatkan nanti mahkota yang ada di atas kepala bebek itu, Ca, yang itu warna pink itu. Wah, iya itu. Oh, terus. Nah, nanti kalau sudah ada yang mendapatkan mahkota ini, Ca, itu gamenya obi itu akan berhenti. Abis itu nanti kita akan jadi game battle royale, Ca. Aduh, itu kemati. Ada aku juga. Oh, ternyata zigzag ini. Oh, milih-milih kah? Yes. Oh begitu, oke. Kalau gitu ayo kita gaskan lagi. Milih lagi, bisa nggak nih? Ah bener nih, aku di sini lagi. Aku jatuh tuh. Oh zigzag, ah tidak selalu zigzag Ca. Nah nanti Ca, di sini yang menang game battle royalnya itu Ca, kalian harus screenshot. Terus nanti hasil screenshotannya itu dikirim di Discord HH Game Studio. Nanti deh aku tunjukin cara selengkapnya Ca. Oke. Wah, itu siapa yang paling depan itu, Ca? Aurel itu. Waduh, dia udah ngebut ke sana. Kita nggak tahu jalannya nih. Yap. Oh, bener aku, Ca. Terusin lagi. Huhui. Aurel, tunggu aku. Nah, ini siapa yang harus paling depan nih? Ayo, ayo, ayo. Aduh, aku mati terus nih. Ah, Caca di situ mati. Berani di sini. Oke. Terus di mana lagi ya? Wow, Aurel depan situ. Kita di sini lagi. Nah, nanti biar si Dino ini guys yang buka jalan guys. Ayo Dino, tunjukin Dino. Oke guys, berarti jalannya di kanan sini guys. Oke, langsung kita lanjut kemari guys. Usahakan kita yang menang ya guys ya.
Kita harus ambil itunya, guys. Kita harus ambil mahkotanya. Oh my god, di sini ada lava-lava lagi. Tidak. Oke, kita kemari. Iya, naik lagi kita ke sini, guys. Langsung kemari, kita langsung lompat lagi di sini, guys. Kayaknya di sini kita nggak perlu milih-milih. Aduh, aku jatuh, guys. Caca, kamu di mana, Ca? Aduh, aku masih jauh sekali, Bo. Wah, aku baru sampai di stage yang ketiga ini. Hati-hati, di sini batunya licin banget, Ca. A few moments later. Oke, guys, di sini kayaknya aku bakalan bisa, guys, melewati ini. Yeay. Bang, Bang. Kamu di mana, Ca? Aduh, aku pusing, aku mau menyerah. Ini emang dibutuhkan ketangkasan dan keberanian, Ca. Oke, guys, kalau gitu kita coba lanjut. Lah, kok aku mati? Ya. Nah, gini guys, kalau udah ada yang tembus, guys, itu kita langsung jadi battle royale di sini, guys, ya. Jadi aku langsung pegang pedang dan kita harus bertahan hidup nih, guys. Oke, kita gaskan, Caca. Oke, aku sih kita kill yang lain dulu, Bo. Oke. Kalau gitu kita akan kill yang lain. Mana mereka? Ayo, Ca, kita hajar. Kekuatan ninjutsu versutsu. Gaskan. Wah, aku berasa jadi Naruto, Ca. Nih, mamang kamu. Wah, mati dia, Ca. Aku dapat akun. Bo, aku dapat, Bo. Dapat apa? Ini aku bunuh satu orang nih. Tidak, aku dikejar-kejar. No. Aduh, kenapa kamu bisa jatuh di situ, Ca? Parah sekali. Aku pikir udah enggak ada obinya loh. Nih, kepala mahkotanya di tempatku. Kabur dulu, Bos. Kabur. Aduh, kayaknya kalian gak bisa dapetin aku, Ca. Makan aku hajar nih orang-orang. Ya, kamu malah meningsal. Gimana lah? Sorry. Ini ada korban depanku ini. Ku bunuh dulu, Ca. Tunggu kalian. Waduh, kalian pikir aku gak jago ya? Aku berasa jadi ninja Naruto, Ca, main game ini, Ca. Kamu di mana, Ca? Ini kamu ya? Aduh, aku dibawa lagi. Gimana ceritanya ini? Gak bisa naik. Guys, aku pakai jurus kabur 1000 bayangan, guys. Jangan lari kamu, Ca. Aku di belakangmu. Tidak, kamu pengkhianat. Aduh, Caca menang. Tidak. Wah, ini tidak masuk akal. Caca nyogok developer game. Nah, guys, jadi kayak tadi itu ya, guys, ya. Kalau kalian menang itu jangan lupa di screenshot, guys. Terus habis itu kalian coba buka gamenya, guys. Jadi di game Big Boss World ini, guys, kalian scroll ke bawah. Jadi kalian join Discord-nya HH Game Studio. Nanti kalau kalian bingung, link game dan link Discord-nya ada di deskripsi video ini ya, guys. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk di Discord-nya HH Game Studio, tampilannya seperti ini, guys. Kalian geser ke bawah aja. Terus kalian lihat nih di sini event winner submission. Nanti kalian bisa kirim gambar screenshot kalian di sini, guys. Sebenarnya di developer udah tercatat kok nama kalian karena kalian nanti kalau menang dapatkan badge, betul nggak, Ca? Betul, Bo. Nah, jadi agar si developer itu tidak pusing siapa yang menang, nanti kalian bisa langsung screenshot di situ, guys. Nah, nanti para pemenang itu akan diundi lagi sekitar tanggal 7 November, guys. Kalau nggak ada halangan, guys. Jadi tinggal beberapa hari lagi tuh. Nah, jadi untuk kalian yang mau Robux, boleh cobain game ini, guys, ya. Dan jangan lupa cara-caranya itu seperti tadi, guys. Kamu udah paham belum, Ca? Oh, paham dong. Berarti nanti aku dapat 800 Robux ya, Bo? Iya, tapi nanti itu diundi dulu, Ca. Nggak langsung dapat juga dong. Kan teman-teman kita yang mau main banyak. Oke deh. Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time, guys. Bye-bye.